Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 9 April kemarin kembali merilis pencapaian mereka di medan laga Ukraina. Melalui bukti yang disajikan oleh video drone, Rusia mengklaim berhasil menghancurkan gedung amunisi dan senjata yang disamarkan oleh militer Ukraina. Dan juga berhasil menghancurkan sebuah tank di sekitar lokasi itu. Yang pertama adalah gudang amunisi, di mana Rusia mengklaim gudang ini disamarkan oleh militer Ukraina, sehingga terlihat seperti daratan biasa ketika dilihat dari udara. Tapi, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa operator UAV Rusia berhasil mendeteksinya. Kemudian, serangan terhadap gedung itu dilakukan menggunakan rudal berpresisi tinggi. Tidak disebutkan jenis rudalnya, tetapi untuk drone-nya adalah drone Orion. Kemudian yang kedua, operator drone Rusia juga menemukan sebuah tank yang terparkir di dekat sebuah bangunan gedung. Tanpa basa-basi, bom berpresisi tinggi pun dilepaskan, dan hasilnya, tank Ukraina itu pun berasap dan hancur. Dan itulah rilis terbaru dari Rusia pada hari Sabtu kemarin. Bagaimana tanggapan Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.